Halo Zulus, bertemu lagi dengan Judi, bukan nama siapa sih kita dari Gudis Indonesia. Di vlognya udah bakal coba bahas mengenai combo dan deck dari Kash Tira. Sebenarnya Judi akan coba share dua deck langsung di sini karena Judi ingin mencoba ngasih tahu ada beberapa cara untuk main Kash Tira. Dan untuk di deck yang pertama Judi akan kasih tahu ya, Judi akan share untuk Kash Tira yang versi combo terlebih dahulu. Jadi kita bisa agak dikit-dikit tipu-tipu ya, karena kalau misal kita pakai efek baik dari Fender ataupun Unicorn itu rentan banget kena hand trap. Jadi kita bisa extend untuk something else. Jadi untuk deck ini jadi bawa ada 2 Chiwen, karena Deng Long manggilnya dari deck ya. Ada 3 Maxi hand trap ya, ada 3 Saibis. Ini oke banget sebagai satu monster yang kita bisa manfaatkan untuk rank 7. Lalu ada 2 Olayan karena Oradon manggil dari deck. S-Blossom ya hand trap. Ada Nemesis Corridor. Ini sebenarnya bisa kemana-mana juga sih ya, karena nanti kita akan menggunakan combo Oradon. Jadi udah akan tunjukkan salah satu aja di sini. Kemudian ada Moye, ini juga kita bisa gantikan dengan Taya kalau mau. Lalu ada Rice Heart, lalu ada The Ascendant of Thunder 2 biji, mau dibawa 3 juga boleh ya. Ascendant of Thunder ini ada 1 Vishuda atau Ashuna juga boleh, bebas. Lalu ada 2 Fenrir, 3 Unicorn, 3 Ogre, 1 Harvest Predaster, ada 3 Instant Contact, ada 3 buah board ya di sini. Untuk si Rysart-nya di bawah 2 aja karena jadi pengen hemat si CPU R-nya. Kalau mau dimaksimalkan bawah 3 boleh, tapi nanti Yudi harus perlihatkan sesuatu agar hati-hati dalam menggunakan si Kash Tira versi combo ini. Ada 2 Cold Blackgrave, 3 Evilly Match, 1 Imper, dan ada Kash Tira Preparation. Untuk preparation di sini nggak terlalu wajib, dan untuk hand trap-nya silakan bawa yang sebelumnya miliki saja, termasuk juga dengan evenly mau diganti dengan hand trap bebas. Untuk extra deck ada 1 target ya dari si instant contact, ini boleh apapun. Kalau misal kita mau kasih lihat untuk si listnya, jadi biar kasih lihat yang paling gede aja ya, si rarity-nya. Tapi kita ada punya banyak target sebenarnya di sini. Yang penting adalah fusion monster level 7 elemental hero, ada banyak. Yang ultra rare cuma si Sunrise doang, dan karena jadi punya jadi bawa aja. Tapi kalau nggak punya silahkan bawa yang pengen aja ya, kita tinggal crafting aja, mau yang mana aja boleh karena si instant contact ini ignoring the summoning condition. Lalu ada Colossus, kalau misal punya silahkan bawa si Nemesis. Kalau misal nggak punya nggak harus ya, kita bisa bawa sesuatu yang lain. Misal kita bisa bawa Resonator ya, karena Resonator ada yang attack-nya atau defense-nya itu 600, jadi kita bisa search menggunakan Resonator ya. Kita bisa search menggunakan Cupid Pitch, dan di sini nanti kita akan mendapatkan monster level 8 ya. Jadi kita bisa dengan mudah untuk manggil kayak si Creation Resonator, ataupun kita mau manggil kayak Synchron Resonator juga boleh. Silakan bawa sesuai dengan Synchron Monster yang dimiliki aja, apakah nanti ke level 9 atau level 7 itu terserah. Kemudian di sini ada Cupid Pitch ya yang akan kita manfaatkan untuk search Nemesis Corridor. Lalu ada Deng Long. Oke, jadi bawa ada Chiwen 2 biji. Ada Yazi di sini yang akan kita manfaatkan untuk manggil Moye atau Taya atau monster apapun itu, tergantung dengan extra deck-nya. Kemudian ada Burlot Service Dragon, ada Baron the Blood ya sebagai Omni Negate, 2 monster ini wajib. Kemudian di sini karena jadi bawa Moye, jadi bawa Chishao ya. Nah, ini tergantung juga kalau misal punya Dragite, silahkan bawa Dragate. Di sini Yudi tidak punya Dragate, maka Yudi pakainya ke Chishao aja ya. Di sini kita bisa dapat negator monster ataupun negator spell ataupun trap. Untuk monster rank 7-nya yang wajib di deck Kash Tira Oradon ini adalah Tomahawk. Kalau misal bawanya kayak Dracoshak kurang sih ya, jadi kita bawa Tomahawk aja. Kemudian untuk rank 7 lainnya silahkan bebas bawa apa aja, yang penting bawa Shangri-La sebiji, sisanya bebas. Di sini jadi bawa ada 1 Big Eye, ada 1 Diablosis, ada 1 Dark Arm, dan ada 2 Shangri-La. Kemudian Oradon-nya itu sendiri. Di deck Kash Tira Oradon ini juga akan tunjukkan combo yang full powernya aja. Tapi sebenarnya untuk combo-combo yang versi kayak kontrolnya juga sebagian itu kita bisa gunakan juga di deck Kash Tira Oradon ini. Juga akan tunjukkan Diado Pro bagaimana kombonya. Untuk combo pertama inilah combo paling panjangnya, dan sebenarnya ini bukan cara terbaik untuk main Kash Tira, tapi Yudi ingin tunjukkan aja sebagai variasi dalam main Kash Tira gitu ya. Jadi kita bisa sedikit menipu lawan ketika misal kayak Fender atau Unicorn kita
karena S Blossom dan kawan-kawan. Di sini juga akan tunjukkan dengan hanya vendor saja, tapi yang jelas di sini kita yang penting bisa manggil monster exist rank 7 apapun caranya, kecuali dengan menggunakan efek pertama dari si Ryzard. Jadi kalau misal kita awali dengan vendor aja, ini pun kita bisa full combo ya. Di sini kita akan coba untuk search si Ryzard aja. Nah, cuma di sini ingin tunjukkan bahwa hanya efek pertama dari Ryzard aja yang akan mengunci kita di exist monster. Tapi kalau misal kita normal sama biasa dan kita pakai efeknya gitu untuk banish siapapun boleh di sini, mau ogre, mau unicorn atau bahkan vendor lain juga boleh gitu ya. Yang penting kita akan buat dia sebagai level 7. Di sini kita akan manggil si Galaxian Tomahawk. Panggil di main monster zone, jangan di extra monster zone, karena nanti zonanya akan kepenuhan. Kita akan detach kedua materialnya untuk manggil 4 token berarti di sini ya. Kalau kita pakai efek pertama dari Ryzard untuk kita special summon dari tangan, kita nggak akan bisa manggil Auradon. Nah, di sini kita tetap bisa manggil Auradon ya, karena kita tidak menggunakan efek pertama dari Ryzard. Kita akan menggunakan si Tomahawk bersama dengan 2 token di sini, dan efek dari Auradon akan aktif. Lalu kita akan special summon 3 token. Kalau kita itu manggilnya di extra monster zone ya, tadi untuk Galaxy Tomahawk, tentunya efek dari Auradon tidak akan resolve karena dia spesifik manggil 3, bukan up to 3. Kecuali kalau misal suatu itu bawa link 2 generic yang machine ya. Jadi kalau seandainya nggak sengaja ketaruh di extra deck ya, itu kita bisa panggil kayak barikade blocker dulu gitu ya, barikade Borg blocker, baru kita ke Auradon, itu bisa-bisa aja, tapi penuh. Dan sebenarnya untuk end boardnya sendiri, untuk komonya sendiri bermacam-macam ya, tergantung dengan extra deck yang kita bawa. Jadi di sini juga akan tunjukkan combo bergantung dengan extra deck yang Yudi bawa saja. Di sini kita akan menggunakan efek dari Auradon untuk mengorbankan 2 monster tentunya, si Auradon dan 1 monster token level 6 untuk manggil Outlion. Nah, di sini untuk Auradon manggilnya dari deck ya, makanya Outlion-nya Yudi bawa 2. Kemudian kita akan memanggil Denlong di sini. Mau ditaruh di mana aja untuk ini sih nggak terlalu masalah, dan kita akan menggunakan efek dari si Denlong juga dan juga si Olayan ya. Olayan akan menambahkan token, dan dari si Denlong kita akan nambahin si Chiwen ke tangan. Kalau misal kita sudah punya 1 Chiwen di tangan, tidak perlu lakukan hal ini, nggak perlu search juga nggak terlalu masalah ya, karena optional. Kemudian kita akan menggunakan efek dari Denlong untuk mengirimkan si Vishuda atau monster Tenny apapun yang kita punya yang level 7 ya, entah Vishuda atau Ashuna atau sebelum bawa monster Worm level 7 lainnya, bebas-bebas aja, yang penting kita akan membuat si Denlong menjadi level 7 sehingga kita bisa memanggil Brondeveler. Jadi biasanya panggil di extra monster zone, tapi kalau di main monster zone kayaknya masih aman-aman aja. Kemudian dari Denlong kita bisa mendapatkan Chiwen di sini ya, dan kita akan menggunakan Chiwen bersama dengan si token dari Tomahawk untuk manggil Yazi. Kemudian kita bisa menggunakan efek dari Brondeveler, kita akan hancurkan si Yazi there ya, dan ini akan memicu efek dari Yazi dan juga dari si Chiwen ya, karena ada monster yang hancur dan terkirim ke graveyard. Ada monster Yazi yang hancur dan terkirim ke graveyard. Di sini kita bisa panggil Chiwen dari graveyard ya, dan juga kita bisa special summon Moye. Oh ya, kalau kita bawanya itu Moye, bagusnya untuk Brondeveler panggil di extra monster zone. Kalau kita bawanya Taya, mau dipanggil di main monster zone juga masih aman-aman aja. Oke, karena untuk Moye dia ke trigger ketika di summon. Ini kita bisa reveal si Chiwen yang tadi di search oleh si Denlong, dan kita bakal dapat 1 token seperti ini ya. Kemudian kita bisa manggil kayak Cixiao gitu ya, seperti itu, dan kita dapat draw 1 kartu ya dari Moye. Nah gitu, kita dapat 1 negator ya dari si Cixiao. Kemudian kita akan menggunakan Chiwen sama dengan 1 token untuk manggil Cupid Peach di sini. Cupid Peach akan kita gunakan efeknya, ini mandatory ya untuk pengurangan atau penambahan levelnya. Kita akan tambahkan sebanyak 1. Kemudian kita akan memanggil si Bolot Savage Dragon.
Warlord akan kita aktifkan efeknya untuk equip si Auradon, dan untuk Keep It Pitch kita gunakan untuk search koridor. Di sini kita bisa special summon koridor ya, dengan recover salah satu dari kartu yang ada di Benizone ya. Misalnya jadi recover Chiwen aja. Kalau seandainya tadi pakainya kayak Taya gitu, atau seandainya Moyenya belum kita gunakan sebagai sinkro material, sinkro dulu ke arah Chishou, baru kita akan gunakan si Nemesis Corridor ini sebagai contact fusion ke arah Colossus. Oke, jadi endboardnya akan seperti ini. Dari combo satu kartu aja, Fender doang, kita bisa dapetin endboard yang seperti ini. Jadi kalau seandainya Fender kita kayak ke Negate gitu ya, terus ternyata kita punya Reshard di tangan, atau misal kita punya kayak Saibis, atau kita punya Sandy Thunder gitu, atau punya extender lain gitu yang ke arah monster level 7 dan tidak menghalang kita dalam memanggil di luar Exis, kita tetap bisa untuk mendapatkan endboard yang seperti ini. Untuk combo kedua dan seterusnya mungkin juga akan bahas dulu untuk deck dari Kastira yang versi control. Untuk Kastira versi control, jadi menggunakan ada 3 Maxi, ada 3 Saibis, ada 3 S Blossom, ada 2 Reshard, sekali lagi kalau misal mau dimaksimalkan boleh, ada 2 Shifter, ada 2 Ascended Thunder, mau dibawa 3 boleh, 2 Vendir, 3 Unicorn, 3 Ogre. Kalau misal pengen 40, Reshardnya bawa 3, Ogre aja bisa kurangin 1, boleh. 1 Raigeki, 1 Hervish Predaster, mau bawa Lightning Storm, apapun itu boleh ya, silakan bawa aja kartu pusta massal. Kemudian ada Rota untuk kita bisa search ke Reshard juga. Ada Prosperity, ini nggak wajib, tapi kalau mau dibawa boleh-boleh aja, karena kita punya beberapa kartu yang kita bisa jadikan fodder Prosperity. Ada Dimensional Fissure, jadi sini jadi bawa beberapa kartu yang ngilangin graveyard. Kemudian ada Kastira Bird ya, Bird ini bisa manggil dari Benizone, makanya kita nggak terlalu peduli dengan tidak adanya graveyard. Lalu ada 2 Coldwell Grave, 1 Crossout, 3 Evenly, 1 Imper, dan 1 Preparation. Untuk hand trap silakan bawa yang dimiliki aja, dan untuk kartu-kartu interruption kayak Evil Match dan kawan-kawan juga silakan bawa yang dimiliki aja. Jadi lebih bawa di sini kartu pulsa massal, dan silakan bawa kartu pulsa massal yang diinginkan saja. Kemudian untuk extra deck-nya ada Baron Doubler, ada si Changing, atau mau bawa synchro level 10 lain generic itu boleh-boleh aja. Untuk rank 7-nya juga ada banyak sekali pilihan, jadi bawa beberapa contoh aja dan emang yang Yudi punya doang. Ada Big Eye, ada Red Ash Flare Metal Dragon untuk ngeborn ya. Terus kemudian ada Absolute Dragon, nanti akan Yudi tunjukkan combo Absolute Dragon seperti apa. Kemudian di sini ada Rebellion Dragon juga ya, Rebellion Dragon Overlord, dan juga ada si Rebellion Dragon yang biasa. Kemudian ada tentu saja Diablosis, kalau mau bawa 2 juga boleh. Ada Dark Arm untuk going second, ada Mountain Smasher juga untuk going second. Kalau misal mau bawa Diablosis 2, silahkan keluarkan si Smasher, jadi cuma punya 1 Diablosis. Lalu ada 2 Shangri-La, 1 Zeus, ini tidak wajib tapi kartu yang oke juga. Kemudian ada Gravity Controller, ini adalah bagian dari combo going second sebenarnya ya. Dan juga ada Donor, juga kartu going second untuk menghilangkan kartu-kartu yang bakal membuat ada monster di field kita, misal lawan ngasih Ibli dan kawan-kawan, kita bisa dalam tanda kutip gunakan sebagai si link material, dan kita bisa hilangkan juga satu kartu lawan bersama dengan si donor ini. Jadi kita tetap bisa special summon baik Fender, Unicorn ataupun Ogre. Oke, buat combo-combo versi kontrolnya langsung aja kita lihat ya di Edopo juga. Untuk combo kedua atau combo pertama dari deck kontrolnya ya, atau juga disebut sebagai combo kedua aja, karena sebenarnya combo ini bisa kita gunakan juga untuk di deck sebelumnya karena kartu-kartunya juga ada. Jadi kita akan awali dengan Fender ataupun Unicorn. Sebenarnya ada opsi lainnya, untuk Unicorn bisa kita gantikan dengan Ogre ditambah dengan Extender, misal kayak Sandy Thunder gitu, atau Extender yang sulit miliki, Instant Contact, atau misal Bow Danger juga boleh, apapun itu yang penting kita punya 2 monster level 7. Pertama kita akan gunakan dulu di sini special summon unicorn ya. Lalu kita akan gunakan efek dari unicorn untuk search bird, jangan kebalik di sini ya, biar kita punya ada 2 monster. Dengan adanya bird kita bisa normal summon Fenrir tanpa tribute. Kemudian kita bisa gunakan efek dari Fenrir
untuk search Reinhardt. Di sini kita bisa memanggil Shangri-La. Ini mau di extra monster zone, mau di main monster zone juga boleh. Ya, biar kita banyak kosongnya, jadi biasa panggil di extra monster zone. Kemudian kita bisa special summon Reinhardt di sini. Lalu kita akan gunakan efek dari Reinhardt. Di sini kita akan banish Ogre atau yang belum kita panggil aja ya. Dan sini akan micu efek dari Shangri-La dan kita bisa pilih satu zona dan itu bakal nggak bisa dipakai sama sekali. Kalau seandainya kita tahu lawan itu pakai deck pendulum, langsung sikat aja salah satu ya. Kemudian di sini kita bisa aktifkan Bird untuk memanggil monster yang dibanish oleh si Reinhardt. Dalam hal ini adalah Ogre. Dan kalau misal kita punya Ogre, kita bisa gunakan juga untuk search si Preparation. Kemudian kita bisa set Preparation-nya. Dan kita bisa menggunakan kedua monster yang tersisa yang berlevel itu untuk manggil si Diablosis. Seperti itu. Dan kita bisa menggunakan efek dari Diablosis. Kita bisa detach salah satu. Biasanya akan detach si Ogre. Dan kita bisa ngecek ya untuk extra deck lawan. Kemudian kita bisa banish kartu mereka yang mungkin paling berbahaya gitu ya. Ini contoh aja. Misal jadi mengirimkan si Zeus gitu. Dan ini akan memicu juga efek dari Shangri-La. Kita bisa pilih lagi satu zona lawan. Ini juga akan memicu efek lainnya dari si Diablosis. Jadi kita bakal mill 4 lagi ya dari deck lawan face down. Dan ini juga akan memicu lagi efek dari Shangri-La, target lagi, dan udah kita tinggal end phase aja sebenarnya di sini. Tinggal end phase, ketika spinner phase kita bakal gunakan efek dari Shangri-La, dan kita juga bisa pakai preparation kalau mau, sehingga kalau lawan itu pakai kayak trap gitu ya, kita juga bisa banish satu kartu di tangan lawan face down, dan ini kita bisa lihat ya kartu lawan. Dan ingat lagi bahwa dengan area board, ketika lawan itu pakai spell card, kita bisa target 3 kartu di graveyard lawan dan banish face down. Dan ini bukan up to ya untuk si board ini. Jadi kalau di graveyard lawan itu tidak ada 3 kartu, berarti nggak akan resolve. Oke. Untuk si Shangri-La, target terbaiknya sebenarnya adalah Fenrir ya untuk kita special summon. Sehingga kalau misal lawan pakai efek monster gitu ya. Misal di sini lawan juga Kastira, lawannya pakai efek monster untuk search sesuatu, kita bisa respon langsung dengan si Fenrir, ini langsung ngilang dia ya. Yang artinya akan memicu juga efek dari Shangri-La. Kita bisa target seperti ini dan efek dari Diablosis juga akan terpicu dan lawan akan kehilangan 9 kartu lagi ya, total 18 kartu yang terbanish. Dan di sini juga akan memicu efek lainnya dari Shangri-La untuk kita ngelock lagi ya. Jadi di sini totalnya kita bisa ngelock 5 zona sekaligus dengan Fenrir ditambah dengan unicorn, atau unicornnya kita ganti dengan Ogre plus extender. Combo ketiga kita akan bisa juga mendapatkan endboard yang serupa dengan combo kedua dengan adanya si Cybeast. Ini kartu yang murah, cuma rare kalau nggak salah. Dan ditambah dengan unicorn. Untuk unicorn sendiri kita bisa gantikan dengan Fenrir ditambah dengan extender ya. Mau Ascended Thunder, Danger apapun itu, extender level 7. Kita bisa juga untuk mendapatkan endboard seperti di combo kedua, yang artinya kita bakal ngelock 5 zona lawan. Di awal kita bakal special summon dulu unicorn ya. Dan kita bisa gunakan efeknya untuk search bird. Kemudian di sini kita bisa normal summon Cybeast. Efek dari Cybeast di sini kita akan mengirimkan spesifik ya, Fenrir. Kemudian kita akan aktifkan Bird dan kita bisa special summon si Fenrir. Oke, efek dari Fenrir kita bakal search Reinhardt. Lalu kita bakal bisa untuk memanggil Shangri-La. Pakai dua monster aja. Dan kita tinggal special summon si Reinhardt. Di sini bisa dilihat bahwa endboardnya tuh bakal sangat mirip dengan yang sebelumnya. Ada sedikit perbedaan sih ya, ada beberapa variasi combo starter, tapi ada perbedaan dalam locking zone yang punya lawan. Kalau seandainya kita bisa memanggil
si Reinhardt, setelah kita memiliki Shangri-La, kita bisa nge-lock 5 zona lawan sekaligus. Tapi kalau nanti ya Yude akan tunjukkan di combo berikutnya, kita memanggil si Reinhardt sebelum kita manggil Shangri-La, paling yang kita akan lock adalah 4 zona aja. Perbedaannya di situ aja, perbedaan di satu zona aja. Jadi sebenarnya untuk variasi combo starternya akan ada banyak sekali, cuma ya lock zone lawan itu tergantung dengan apakah si Reinhardt ini dipanggilnya sesudah atau sebelum dari si Shangri-La. Di sini kita tinggal langsung saja gunakan ya. Ini banish apapun boleh karena kita sudah menggunakan efek reward juga. Gitu ya. Di sini kita bakal lock dan ini tinggal kita panggil si Diablosis lagi dan udah nih, ini akan mirip seperti di combo sebelumnya. Hanya perbedaannya di sini kita tidak punya preparation. Perbedaan yang singkat-singkat aja sebetulnya. Ini jadi asal aja untuk banish-nya ya. Yes. Lock lagi gitu ya. Sebenarnya bagusnya locknya adalah tengah dan pinggir-pinggir. Biar kita menanggulangi yang nunjuk kiri kanan gitu ya. Dan masih sama seperti sebelumnya, kita tinggal invest aja, terus kemudian dari Shangri-La kita tinggal memanggil Fenrir. Dan ya udah sama seperti tadi. Mau lawan do something, misal lawannya begini gitu ya. Itu kita tinggal gunakan saja Fenrir banish. Ya kan trigger. Jadi sama persis ya dengan yang tadi. Intinya sih kalau misal kita bisa manggil si Shangri-La duluan baru Reinhardt, ya kita bisa nge-lock 5 zone seperti ini. Untuk combo keempat ini berarti ya Yude akan tunjukkan contoh bagaimana kalau kita itu manggil Reinhardt duluan sebelum ke si Shangri-La dan apa yang akan terjadi. Contohnya seperti ini ya. Kita bakal special summon unicorn. Kemudian kita bisa aktifkan unicorn untuk search bird di sini ya. Lalu kita bisa special summon Reinhardt. Oke, target kita manggil 2 monster level 7 di sini ya. Biar kita bisa manggil si Shangri-La bersama dengan Diablosis. Kalau misal kita pengen fokus kepada yang rank 7 itu ya. Dan fokus untuk ngelok-ngelok lawan. Kita bisa banish specific Fenrir. Oke, dan kita bisa special summon si Fenrir. Aktifkan. Kita bisa search ogre. Kita belum normal summon di sini ya. Jadi kita bisa normal summon si ogre tanpa tribute. Dan kita juga bisa dapat preparation. Udah deh, kita tinggal panggil si Shangri-La dan panggil Diablosis. Gitu ya. Udah deh, aktifkan Diablosis. Ini kita akan banish salah satu. Ini ngarang aja ya, biar cepet. Target. Aktifkan. Banish lagi. Aktif lagi. Target lagi. Gitu ya. Dan kita bisa lihat perbedaannya dengan yang tadi. Kita akan panggil di sini. Seperti itu. Misal kayak lawan lakukan sesuatu gitu ya. Itu ini ngarang aja ya. Set gitu. Kita bisa banish. Set. Ini akan aktif. Dan ini juga akan aktif tuh. Perbedaannya kita berkurang satu zona yang kita lock menggunakan Shangri-La. Dan Shangri-La ini dia itu lingering effect ya. Jadi sekalipun si Shangri-La nya sekarang dinigit, itu bakal tetap ke-lock, harus dihilangkan dari field atau ditutup. Oke, untuk combo terakhir ini adalah combo going second gitu ya. Dan ini kita bisa one turn kill langsung. Dengan modal kita bisa manggil monster level 7 aja sebenarnya. Dan sekali lagi sama seperti yang combo Oradon, jangan sampai ada yang menghalangi kita untuk manggil di luar dari exist. Baiknya sih seperti itu. Dan di sini juga akan contohkan ketika lawannya juga punya monster yang nggak bisa hancur karena battle atau card effect, atau mereka punya proteksi terhadap hal tersebut, itu pun nggak terlalu masalah. Kayak kita bakal awali dengan Fenrir aja, karena yang penting kita bisa manggil monster rank 7.
akan gunakan fender seperti di combo yang Auradon ya. Untuk ke arah S hard, kita akan normal summon biasa aja. Dan kita ini banish apapun boleh sih, nggak terlalu peduli. Kemudian kita tinggal memanggil rank 7 Absolute Dragon di extra monster zone. Spesifik ya, harus di extra monster zone. Protect mau defense nggak apa-apa, dan kita bisa gunakan si Absolute Dragon ini sebagai link material untuk memanggil Gravity Controller. Dengan ini efek dari Absolute Dragon akan aktif untuk bisa memanggil Odd Eyes Rebellion Dragon. Dan Odd Eyes Rebellion Dragon ini bisa kita exchange dengan untuk memanggil si Odd Eyes Rebellion Dragon Overlord ya. Panggil dalam attack position. Gravity Control ini dia itu nggak bisa hancur ya karena card effect, karena battle sorry. Dan ketika si Gravity Control ini bertarung dengan monster lawan yang ada di extra monster zone, itu bakal di bounce ya. Jadi itu bakal tidak akan hancur karena battle, yang artinya kartu-kartu seperti Shangri-La yang punya proteksi terhadap heart tersebut juga bakal melempem. Yes, terbounce. Dan si Overlord ini ya, 1, 2, 3 there. Jadi seperti itu ya, untuk combo one ter kill dengan menggunakan si Odd Eyes Rebellion Dragon Overlord. Oke, mungkin itu aja yang bisa dibahas mengenai combo dan deck dari Kastira ya. Yudi bagi dua deck sekaligus, ada deck versi kontrolnya banget, dan ini kita bisa going second juga, atau versi combo untuk tipu-tipu deck Kastira padahal deck Auradon. Itu silakan gunakan yang mana aja tergantung dengan selera, tapi Yudi sih lebih suka untuk deck yang versi ini karena memang Kastira itu ya, mereka adalah deck control ya, bukan deck combo. Tapi kalau mau dipakai secara combo ya nggak salah juga sebetulnya, tergantung dengan selera aja. Tapi dengan control harusnya kan kita akan lebih mudah, lebih singkat juga ya dalam waktu duelnya, dan mainnya juga lebih nyantai gitu. Walaupun deck kombonya sendiri itu memang deck yang kayak autopilot gitu ya, jadi sebenarnya mudah-mudah juga untuk dimainkan. Untuk choke point-nya sebenarnya sih untuk yang di deck combo ya, jadi akan perlihatkan deck combo saja. Ya tentunya choke point-nya adalah si Auradon ini, atau ketika di Tomahawk juga kena sikat, yaitu mereka bakal meninggal, kena Veiler, kena Gamma, kena Imper, nah udah meninggal tuh biasanya ya. Dan kalau Auradon-nya ya sama ya, kena Veiler dan kawan-kawan juga meninggal. Dan Auradon-nya juga kena Ice Blossom, untuk efek keduanya juga bakal bikin si kombonya meninggal. Jadi ya memang resikonya cukup besar dalam menangani si dalam menggunakan si Kastira versi control ini. Ya biasanya lawan akan lebih berfokus terhadap monster-monster Kastiranya dibandingkan dengan si Auradon-nya. Makanya di sini jadi ada bawa beberapa extender ya, ada kayak instant contact, ada ascended thunder kalau mau bawa danger. Kalau mau bawa danger juga boleh, atau di sini jadi sebutkan ada beberapa kartu lain yang bisa kita manfaatkan sebagai extender. Misal kayak Magician Soul juga bisa, kita bisa manggil Dark Magician, atau kita bisa bawa kartu-kartu lainnya. Tapi kalau kayak Astral Kuribo sih boleh-boleh aja, karena ini juga bisa ke arah monster level 7, apalagi juga Tomahawk merupakan monster number, jadi kita bisa panggil menggunakan si Astral Kuribo tapi in ultra rare. Kita juga bisa ke Segmental Dragon, jadi kalau kayak Venerya kena negate, kita bisa normal summon Segmental Dragon tanpa tribute. Dan kita bisa ke rank 7 juga, jadi ada banyak sekali pilihan untuk kita bisa ke arah Tomahawk ini dengan dalam tanda kutip mengorbankan si Fender sebagai target dari hand trap, kecuali Gamma ya. Kalau Gamma kan hilang dari field, hilang juga Fendernya, jadi kita akan sulit untuk ke rank 7 kecuali misal kita punya monster Kastira lainnya. Untuk kartu lainnya yang bisa kita manfaatkan lagi di sini adalah kayak Taye seperti tadi Yudi bilang, atau tadi juga kita bisa manfaatkan entah Taye atau Moye ke arah Baxia. Dan kalau misal kita punya satu kartu tambahan gitu ya, satu kartu folder, kita bisa gunakan Baxia untuk memanggil si Chiwen lagi gitu ya, atau kita bisa menggunakan Taya untuk mengirimkan si Tenji Adara, dan kita bisa panggil menggunakan Baxia, dan kita bisa extend ke arah Chao Feng. Nah berarti di sini kita bakal lebih oke nge-search si Nine Pillars dengan menggunakan si Denlong.
Nah, cuma kalau ternyata di sini kita pede gitu ya dengan menggunakan taya, tidak menggunakan moye, kita juga bisa manfaatkan denlong untuk ke arah si yang zingpad, yang artinya nanti kita bisa dapat draw 2 kartu karena kita bisa recover 3 monster yang zing, kita bisa recover si denlong, kita bisa recover si yazi ya. Cuma sayangnya nanti kita itu akan agak berbeda ketika si Chiwen. Kita tidak bisa terlalu memanfaatkan si Chiwen kalau misal kita pengen ke arah si Yang Zingpad. Kecuali kalau misal kita mengirimkan si Chiwen lainnya dari deck ke graveyard menggunakan efek dari Taya. Nah, itu kita bisa manfaatkan Yang Zingpad dengan sangat efektif untuk bisa draw 2 kartu. Kalau misal untuk rank 7 lainnya, kita juga bisa manfaatkan kartu lainnya seperti kayak Dracoshock. Dracoshock ini juga bagus ya, selain untuk bisa menghancurkan satu kartu lawan, kita juga tidak harus menggunakan efek untuk memanggil tokennya. Kita bisa menggunakan Dracoshock itu sendiri untuk ngancurin dirinya bersama dengan satu kartu lawan, yang artinya kita tidak punya monster di field dan kita bisa special summon kembali monster-monster Kastira yang level 7 ya. Mungkin itu kali ya si monster terbaik lainnya yang bisa kita manfaatkan di deck Kastira Control ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa Yudi bahas untuk deck Kastira, baik deck Control dan juga deck versi kombonya. Jangan lupa subscribe untuk sebutkan update terbaru dari Yugulis Indonesia, like dan share juga video ini, terutama kepada sebelas lainnya yang penasaran bagaimana penggunaan dari Kastira selain dari Control. Sampai jumpa di videonya dan jelah terus Yugulis Indonesia.